Halo guys, semoga sehat. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 5 fakta bahwa manusia adalah makhluk pencipta. Jadi, mari kita mulai. Berikut adalah 5 fakta yang mendukung pandangan bahwa manusia adalah makhluk pencipta. Manusia dan inovasi teknologi. Manusia telah menciptakan berbagai teknologi yang mengubah dunia, dari roda hingga komputer. Inovasi-inovasi ini menunjukkan kemampuan manusia untuk menciptakan alat dan sistem yang tidak ada sebelumnya. Mempermudah kehidupan dan memperluas kemampuan kita. Manusia dan seni budaya. Manusia menciptakan seni, musik, sastra, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya. Ini tidak hanya menunjukkan kemampuan kreatif kita tetapi juga memperlihatkan bagaimana kita menciptakan makna, identitas, dan warisan budaya yang bertahan melintasi generasi. Manusia dan arsitektur serta infrastruktur. Dari piramida Mesir hingga gedung pencakar langit modern, manusia telah menciptakan struktur dan infrastruktur yang menakjubkan. Konstruksi bangunan yang kompleks dan sistem kota yang luas adalah bukti kemampuan manusia untuk merencanakan dan membangun lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Identitas dan warisan budaya yang bertahan melintasi generasi. Manusia dan penciptaan pengetahuan. Manusia menciptakan ilmu pengetahuan dan filosofi untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan metode ilmiah, kita menciptakan pengetahuan yang terus berkembang, memungkinkan kemajuan teknologi dan pemahaman mendalam tentang alam semesta. Manusia dan rekayasa genetika serta bioteknologi. Dalam dekade terakhir, manusia telah mulai menciptakan dan memodifikasi bentuk kehidupan melalui bioteknologi dan rekayasa genetika ini, termasuk penciptaan organisme baru melalui teknik seperti CRISPR. Yang menunjukkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan memodifikasi kehidupan itu sendiri. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa kemampuan manusia untuk mencipta adalah salah satu aspek yang paling mendasar dan mendefinisikan kita sebagai spesies yang unik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.